Melihatmu begitu patuh, aku akan melepaskanmu," kata Chen Jiu sambil mengangkat kaki lembut dan halus gadis itu dan melepaskan dirinya sepenuhnya. Sembilan, Shen Mi sekali lagi menjadi bersemangat. Dia mabuk tanpa henti. Setelah sekian lama, kamui terbangun dan menatap Chen Jiu dengan wajah penuh cinta. "Chen Jiu, kamu benar-benar terlalu kuat. Aku merasa tidak bisa mengendalikanmu lagi." "Tidak apa-apa, kamu masih punya banyak saudara perempuan. Nanti, kamu bisa bekerja sama," kata Chen Jiu sambil tersenyum. Dasar, dasar tukang selingkuh. Melihatmu begitu kuat, aku tidak akan bertengkar denganmu. Kamui menatapnya dengan marah. Namun setelah dipikir-pikir, bukan berarti dia tidak tahu bahwa Chen Jiu punya wanita lain. Namun, dia masih mencintai pria ini, jadi apa yang bisa dia lakukan? Untungnya, pria ini memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan lebih banyak wanita dan membiarkan mereka memperoleh kebahagiaan yang mereka inginkan. Di benua Kian Kun, poligami merupakan tradisi. Jadi meskipun Kamui adalah seorang permaisuri, tidak sulit baginya untuk menerimanya. Bagaimana? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Permaisuri, aku pasti akan memenuhi semua permintaanmu hari ini. Chen Jiu ingin melakukannya lagi. Bagaimana mungkin seorang pria bersikap acuh tak acuh terhadap perasaan bertemu dengan seorang permaisuri? Tunggu sebentar, biarkan aku beristirahat sebentar. Dasar orang aneh, aku merasa kultivasiku berkembang sangat cepat saat aku berkultivasi ganda denganmu. Ki yang bawaanmu sangat membantuku. Kamu enggan berpisah dengannya. Haha, berapa yang kamu inginkan? Aku punya banyak di sini. Chen Jiu sangat bangga. Chen Jiu, mari kita bicarakan hal lain dulu. Katakan padaku, apa bedanya aku dengan wanita lain? Kamu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau benar-benar ingin tahu? Tanya Chen Jiu untuk memastikan. Iya, ceritakan padaku. Bukankah lebih baik jika aku menceritakan sesuatu tentang diriku? Kamu penasaran. Bagus, tapi aku khawatir kau akan terlalu malu untuk menghadapinya. Chen Jiu kemudian mulai menjelaskan secara rinci, benda yang kau miliki di sini terlihat sangat mirip dengan alat kelamin bebek yang digambarkan oleh orang-orang di duniaku. Karakteristik terbesar dari alat ini adalah pada saat-saat terakhir, tidak seperti wanita lain yang langsung rileks setelah berkontraksi beberapa saat. Sebaliknya, alat ini semakin ketat menjelang akhir hingga pria itu tidak tahan lagi. "Apa? Lalu, bagaimana kau bisa tahan?" tanya Kamui dengan wajah merah. "Aku bukan orang biasa, tentu saja aku bisa menahannya. Kau harus tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya. Namun, aku telah melampaui batasmu, jadi aku bisa mengendalikanmu sesuka hatiku dan memberimu kebahagiaan berlapis-lapis." Kau mengerti? Chen Jiu sangat bangga pada dirinya sendiri. Aku tidak mengerti dengan wajah merah, kamu jelas tidak ingin mendengarkan lagi. Tetapi jika dia tidak mengatakannya, Chen Jiu tidak mengerti. Dia pikir dia benar-benar tidak mengerti, jadi dia berkata dengan khawatir, "Kalau begitu, biar aku beri contoh." Wanita sepertimu memiliki kebutuhan yang sangat kuat. Setiap kali mencapai klimaks, kamu harus menjilat pria sekali. Hampir tidak ada pria yang bisa menahan kekuatan semacam ini. Jika kamu bertemu orang-orang bejat itu dan tidak bisa mengendalikan diri, kamu pasti akan mati muda. Kamu beruntung bertemu denganku. Jika itu Zentian Xiong, Hua Liubing, dan yang lainnya, kamu pasti harus menanggung kejahatan membawa bencana bagi suamimu. Chen Jiu, tidak ada hal baik yang bisa keluar dari mulutmu yang kotor. Jika kau punya kekuatan, maka gunakanlah kekuatanmu. Shen Mi sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memohon lagi. Dia membuatnya terdengar seperti seorang pelacur yang tidak bisa memuaskan keinginannya. Itu terlalu tidak menyenangkan untuk didengar. Huff. Lebih baik aku biarkan dia menghemat tenaganya dan berbuat lebih banyak kepadaku. Dengan senang hati, Chen Jiu terkekeh dan mulai bergerak lagi seperti mesin. Setelah semalam tidak tidur, saat matahari bersinar di danau keesokan harinya, ikan-ikan itu mulai berenang dengan riang lagi. Barulah mereka berdua mengakhiri permintaan mereka satu sama lain dengan memuaskan. Mi Er, lihatlah betapa bahagianya ikan-ikan itu. Orang-orang kuno menggunakan kegembiraan ikan di dalam air untuk menggambarkan cinta. Itu benar-benar tepat. Chen Jiu memeluk batu giok itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Baiklah, cepatlah pakai bajumu. Kalau tetua Xiao tahu kita melakukan ini, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang? Kamui sangat malu, wajahnya merah. Mereka tidak sabar untuk melihatnya. Apa yang kamu takutkan? Chen Jiu membujuk dan menyerahkan jubah emas. Ini jubahmu, aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak menginginkannya, karena kau mencurinya, maka aku akan memberikannya padamu. Kamui menggelengkan kepalanya dan menolak. Lagi pula, aku tidak perlu memakainya setiap hari di masa depan. Oh, kau benar-benar bersedia memberikannya kepadaku? tanya Chen Jiu, ia sedikit tersanjung. Aku sudah memberikan seluruh tubuhku padamu. Apakah sepotong pakaian lebih berharga daripada aku? Sambil memutar matanya, Shen Mi dalam hati mengutuk pria ini karena tidak memahami situasi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan sesuatu untuk diingat. Ah, tapi sepertinya aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Chen Jiu berkata dengan canggung. Dia benar-benar tidak punya apapun yang cocok sekarang. Meskipun ada banyak teknik kultivasi, kamu memiliki garis keturunan seorang mitos. Teknik kultivasi Kaisar Mitos adalah yang paling cocok untuknya. Chen Jiu, ini adalah jam mitos keluarga Mitos kita. Bandulnya hilang. Kalau kamu cukup beruntung menemukannya, kamu harus menemukannya untukku. Kalau aku tidak bisa hamil, aku harus mengandalkannya untuk meyakinkan para lelaki tua keras kepala di keluarga ini. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan lonceng kecil dan berbicara tentang harapan lain. Baiklah, aku mengerti. Chen Jiu mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa tanggung jawabnya berat dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. "Ayo pergi. Orang-orang tua itu berencana melawan kita. Apa kau tidak ingin memberi mereka kepala untuk dimakan?" Kamui tersenyum aneh. "Oh, itu benar-benar yang ada di pikiranku. Orang-orang tua itu menganggap kita anak muda mudah diganggu. Kita harus memberi mereka pelajaran." Chen Jiu sangat setuju. Dengan tujuan tertentu, mereka berdua tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka mengenakan pakaian mereka dan sekali lagi berjalan keluar dari dunia bawah laut menuju ruang tamu. "Ah," Yang Mulia, Tuan Muda, Anda sudah keluar. Para tetua tidak tidur sepanjang malam. Mereka semua menunggu hasil negosiasi antara mereka berdua. Apakah klan Longgu akan bangkit atau jatuh, semuanya tergantung pada mereka. Waktu adalah hal terpenting. Hal ini menyebabkan para tetua menatap mereka berdua dengan tatapan yang tidak jelas. Setelah sekian lama berlalu, mereka tidak mungkin memasuki kamar pengantin, bukan? Huff, apa maksudmu? Jangan bilang kau benar-benar berpikir aku jatuh cinta padanya. Wajah Kamui menegang, menyembunyikan perasaannya sebagai istri pertama, dia memalingkan wajahnya dengan kejam. Ini, apa yang terjadi? Apakah ada semacam kesalahpahaman? Yang mulia, Tuan Muda kami sangat mencintai Anda. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru menengahi. 452. Omong kosong, mata mana yang melihat bahwa aku menyukainya? Chen Jiu dengan arogan mengangkat kepalanya dan membalas, bukankah dia hanya seorang kaisar? Apa hebatnya itu? Aku tidak peduli. Apa, kalian berdua telah berselisih, melihat tidak seorang pun dari mereka yang yakin, para tetua merasa sangat tidak berdaya. Klan Longgu, kalian mengirim orang untuk menipu perasaanku dan mencuri pakaian kecilku. Ini adalah malapetaka yang akan menghancurkan seluruh klan kalian. Tahukah kalian, Kamui mengancam lagi. Yang mulia, mohon maafkan kami. Tuan muda kami tulus terhadap Anda. Para tetua bergegas mencoba menengahi, berharap mereka dapat mempertemukan pasangan emas ini. Apakah begitu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Kamui menatap tajam ke arah Chen Jiu. "Tuan muda, jangan bertengkar lagi. Cepat dan katakan perasaanmu yang sebenarnya." Para tetua buru-buru mencoba membujuknya. Mereka seperti semut di wajan panas. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada wanita seperti ini." Chen Jiu sangat tidak puas. Dia benar-benar tidak berperasaan. "Apakah kamu mendengarnya? Kau sedang mencari kematian." Kamui berkata dengan penuh kebencian, "Tapi aku tidak ingin membuat keributan terlalu banyak. Aku akan memberimu waktu untuk mundur." Jangan memaksaku untuk bergerak. Jika tidak, ketika jutaan pasukan bergerak, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini, tuan muda yang mulia, para tetua tercengang, mereka saling memandang. Mereka benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seburuk ini. Tuan muda, tolong bantu kami. Jangan goda kami lagi. Oke, okay. para tetua memohon pada Chen Jiu terlebih dahulu. Menggodamu? Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku sudah berhasil mencuri pakaian kecilmu. Begitu aku mendapatkan artefak leluhur Klan kita tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Apa yang kau takutkan?" kata Chen Jiu dengan semangat tinggi. Dia sama sekali tidak mau menundukkan kepalanya. "Yang Mulia, kami bersedia membayar denda dan pajak yang besar. Tolong jangan usir kami." "Oke. Okay. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala mereka ke arah kamui." "Apa kau pikir aku akan membiarkan keluarga yang berani menodai harga diriku hidup di bawah hidungku?" ucap Kamui dengan wajah penuh rasa malu. "Ini, mungkinkah benar-benar tidak ada rekonsiliasi di antara kalian berdua?" Para tetua memandang mereka berdua dengan kecewa, tetapi mereka dipenuhi dengan antisipasi. "Tidak," jawab mereka berdua serempak, tegas dan yakin. "Baiklah, kalau begitu, Yang Mulia, mohon beri kami waktu agar kami bisa pensiun secepatnya." Keempat pemilik toko dari klan Longgu itu seperti balon kempes. "Dalam sebulan, aku tidak ingin melihat klan Longgu lagi." Kamui pergi setelah mengatakan itu. "Tuan muda, apa yang terjadi di antara kalian berdua?" Para tetua segera bertanya dengan khawatir. Tidak ada apa-apa di antara kita berdua. Mustahil bagi kita untuk bersama. Terlebih lagi, dia sangat sombong dan benar-benar ingin mengendalikanku. Bagaimana mungkin kata Chen Jiu dengan wajah penuh kebencian? Tuan muda, dia adalah permaisuri dari generasi sebelumnya. Jika dia ingin menunggangimu, biarkan saja dia menunggangimu. Kau tidak akan menderita kerugian. Aku mohon padamu. Jika tidak, keluarga kita akan benar-benar tamat. Longkong dan tiga orang lainnya menangis tersedu-sedu, sambil terus memohon. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Di mana kuali leluhur yang kuinginkan? Chen Jiu tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan memintanya. Ini para tetua ragu-ragu. Apa? Jangan bilang kau ingin menarik kembali kata-katamu. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan memiliki pijakan di kota mitos di masa depan. Jika kau ingin melambung, kau harus bergantung padaku. Chen Jiu memperingatkan dengan serius, "Itu tidak akan terjadi. Tuan muda, ikutlah dengan kami." Para tetua menjelaskan, "Mereka masih dalam suasana hati yang buruk saat membawa Chen Jiu ke aula leluhur bawah tanah." Di bagian paling atas dari lusinan prasasti leluhur itu terdapat sebuah kuali kecil. Kuali itu sudah tua dan lapuk, seolah-olah sudah berada di sana sejak lama. Ia memiliki tiga kaki, dua telinga, dan seekor naga besar dengan tanduk di kepalanya. Ia dipenuhi dengan martabat yang agung, abadi, dan hidup abadi bersama dunia. Para leluhur, mohon terima penghormatan kami. Setelah para tetua memberi penghormatan, mereka berkata dengan ketulusan yang tak tertandingi, "Surga telah memberkati klan Dragon Blood kami." Para prajurit Dragon Blood akhirnya muncul kembali. Waktu bagi klan kami untuk melambung akhirnya tiba. Setelah berpidato dengan penuh semangat, Longkong melangkah maju dan menyerahkan kuali itu kepada Chen Jiu. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Chen Jiu, mulai hari ini, kau adalah tuan muda kami. Kebangkitan dan kejatuhan klan Longgu akan ditentukan olehmu. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan klan Longgu dengan baik." Chen Jiu mengambil kuali itu dengan kedua tangannya dan meneteskan darahnya ke kuali itu. His, cahaya abadi itu akhirnya muncul kembali. Setelah Chen Jiu mengakui tuannya, seekor naga besar dengan tanduk yang sangat agung, seolah-olah berasal dari zaman kuno dan hidup di dunia saat ini, melingkar di kehampaan, menyebabkan para tetua terkejut dan menyembahnya, bersorak keras. "Kuali Naga Abadi, Mantra Naga Abadi, Mantra Naga Abadi, Martabat Abadi, Kemauan Abadi, Jiwa Abadi, Waktu Abadi." Chen Jiu mengangkat kuali di atas kepalanya saat tubuhnya mulai membengkak sekali lagi. Di bawah pengaruh sutra hati Naga Abadi, dua tanduk naga tumbuh dari kepalanya keduanya tampak seperti tanduk rusa, tetapi 10.000 kali lebih mulia. Kedua tanduk ini tampaknya mampu mengendalikan aliran waktu. Pemandangan yang sangat aneh. Naga abadi, naga abadi, Chen Ji umraung, naga abadi. Begitu aku mengolahnya, aku bisa hidup selamanya. Suara gemuruh terdengar saat dia berubah menjadi manusia naga. Berdesir, berdesir. Tubuh manusia naga yang kuat itu terus menggeliat. Terlihat oleh mata telanjang, pembuluh darah naga di tubuhnya mulai tumbuh dan menguat. Sayap naga, cakar naga, ekor naga. Tanduk Naga, mulut Naga Chen Jiu kini tampak seperti monster dalam wujud manusia. Auranya terus meningkat, dan di bawah raungan Tyrannosaurus, seluruh ruang waktu bergetar, tidak mampu menahan kekuatannya yang mengagumkan. Boom! Tiba-tiba, seluruh ruang waktu hancur total, berubah menjadi masa kekacauan. Chen Jiu berada di tengah-tengah masa kekacauan, seperti binatang raksasa kuno. Aura kuat itu cukup untuk membuat orang gemetar. Ini, dalam hal aura, tuan muda mungkin tidak lebih lemah dari seorang suci, para tetua berseru kaget. Chen Jiu berteriak lagi, dan riak-riak mulai muncul di sekelilingnya seperti riak-riak air. Naga purba abadi, mari kita bersihkan. Gelombang demi gelombang, tubuh naganya menghilang dan dia tidak lagi sekuat dulu. Namun, auranya yang menakutkan tidak berkurang sedikit pun. Chen Jiu sangat gembira. Yang mengejutkannya, sutra hati naga abadi telah membangkitkan 500 gen naga sejati sekaligus dan dia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang ruang waktu. Dapat dikatakan bahwa dalam hal manipulasi ruang waktu, Chen Jiu sekarang yakin bahwa ia dapat menantang seorang Saint sejati. Hanya saja kekuatannya belum ada. Namun, tidak akan mudah bagi seorang Saint biasa untuk membunuhnya. 453. Saint, itu adalah perasaan transendensi dan supremasi. Dalam sekejap, Chen Jiu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang ditekan olehnya, tunduk padanya. Dia sangat kuat. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman langsung mengenai apa itu orang suci, Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan bahwa misteri ruang waktu yang telah dipahaminya di alam sarjana bela diri tingkat ketiga dan keempat hanyalah permainan anak-anak. Itu hanyalah pemahaman yang paling dangkal dan biasa-biasa saja tentang ruang waktu. Kekuatan ruang waktu jauh lebih besar dari itu. Selamat, tuan muda. Kebangkitan klan Dragon Blood kita sudah di depan mata, banyak tetua juga merasa puas dan penuh harap. Baiklah, cepat kumpulkan para elit klanmu. Aku akan mewariskan mantra naga abadi kepadamu dan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Chen Jiu tidak menyia-nyiakan kata-kata. Karena dia telah menerima manfaat, dia tentu saja harus bermurah hati kepada orang lain. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah mengetahui kemampuan ajaib Chen Jiu, Longkong dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka semua pergi untuk mengumpulkan anggota klan mereka. Sehari kemudian, total 40 ribu elit klan Dragon Blood terpilih. Sebelum mewariskan teknik kultivasinya, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki cincin sembilan naga lagi. Di dalam ruang mistis itu, dia melihat naga raksasa. Sekalipun kini dia memiliki jejak keagungan seorang suci, Chen Jiu masih merasakan ketidakberdayaan saat dia melihat naga itu. Tuan, apakah Anda punya perintah? Naga itu meraung, suaranya penuh dengan hukum. Oh, aku ingin darah. Tapi sebelum itu, aku ingin menukar poin kelebihanku dengan item Sein. Aku adalah penguasa klan Dragon Blood, tapi aku bahkan tidak punya harta yang layak. Bukankah itu terlalu mengecewakan? Chen Jiu segera bertanya. Baiklah, tapi setiap artefak Sein akan berharga 100 juta poin prestasi, naga besar itu mengangguk dan meraung. Apa? Apakah kamu mencoba menipuku? Mengapa harganya begitu mahal? Dua yang kamu berikan padaku terakhir kali hanya 100 ribu. Chen Jiu segera mulai mengeluh. Tuan, tentu saja murah jika Anda menggunakannya untuk diri sendiri. Kata naga itu tanpa daya. Peraturannya seperti itu. Anda dapat memilih untuk tidak menukarkannya. Kau, kau pikir kau bisa mengalahkanku. Biarkan aku katakan padamu, suatu hari kau akan menyesali ini. Ancam Chen Jiu dengan marah. Tuan, ini tidak ada gunanya bagiku. Sang naga sama sekali tidak takut. Baiklah, aku akan menukarnya. Chen Jiu menguatkan hatinya dan memutuskan untuk menukarnya. Begitu dia menukar aura darah naga, semua poin meritnya akan diatur ulang ke nol, dan itu hanya membutuhkan 50 juta poin merit. Saat ini, dia masih memiliki 1,42 miliar poin prestasi. Ini cukup untuk ditukar dengan banyak artefak suci. Tuan, dengan mempertimbangkan kemurahan hati Anda, saya dapat memberikan total 14 item sein, serta 5 tetes blood key. Terimalah, naga itu tidak ragu-ragu. Ia membuka mulutnya, dan lima tetes darah esensi menyembur ke tubuh Chen Jiu. Adapun keempat belas item sein, semuanya mendarat di sampingnya. Aura Suci memenuhi udara dan menjalin waktu dan ruang. Chen Jiu berada di tengahnya. Jika dia tidak naik level, dia akan ditekan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Melihat artefak Suci dalam berbagai bentuk ini, tepat ketika dia mengira ancamannya berhasil dan naga raksasa itu tidak begitu tidak masuk akal, dia tiba-tiba melihat artefak Suci. Aura Suci itu jelas jauh lebih lemah. Sialan, kenapa kau pura-pura murah hati? Kau benar-benar memberiku benda sein yang rusak. Kau benar-benar hebat. Chen Jiu segera mengambil benda sein itu dan menantang naga itu di tempat. Ia sangat tidak puas. "Ahem, Master, jangan menghina karakterku." Naga itu sedikit malu saat menjelaskan, "Meskipun item ini sedikit rusak, efeknya jelas tidak kalah dengan yang lain." "Kalau begitu berikan aku satu lagi," pinta Chen Jiu dengan serius. "Maafkan saya, Master. Anda hanya memiliki 70 juta poin prestasi." Anda tidak akan dapat menukarnya dengan artefak suci yang lengkap. Artefak yang saya berikan kepada Anda adalah pengecualian. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih, kata naga itu dengan ekspresi yang wajar. Apa, apakah aku perlu membuat pengecualian untuk barang yang rusak ini? Chen Jiu memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Jika kau ingin menindasku, katakan saja, "Mengapa kau harus berdalih?" Tuan, Anda salah paham. Sang naga segera menjelaskan, "Saya punya aturan sendiri. Beberapa hal tidak dapat diubah, tetapi bisa fleksibel. Apakah Anda mengerti?" Aku tidak mengerti. Chen Jiu memasang wajah masam dan sangat tidak senang, Tuan. Meskipun item sein ini sedikit rusak, Anda pasti akan terkejut jika saya memberitahu Anda esensinya. Naga itu terus menjelaskan, "Sebenarnya item sein ini awalnya adalah artefak ilahi, hanya saja rusak. Meskipun sekarang hanya item sein tingkat pertama, ada sejumlah keilahian di dalamnya. Setelah diaktifkan, itu cukup untuk langsung membunuh semua item sein. Apa ini adalah artefak ilahi? Benar saja, mata Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat." Perlu diketahui bahwa bahkan empat kaisar agung yang pernah memerintah benua kian kun pada akhirnya hanya dapat menempa benda-benda sein kelas atas. Artefak ilahi ini adalah sesuatu yang sepenuhnya melampaui benda-benda sein. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Meskipun sedikit rusak, tetapi ketika dia mengingat kembali penampilan aslinya, sungguh merupakan suatu berkah untuk dapat memilikinya. Chen Jiu segera menggosok artefak itu dengan kegembiraan yang tak tertandingi, dan tidak lagi merasa jijik. Benar sekali, Tuan. Aku telah menukar senjata suci milikmu yang lain sesuai dengan standar tertinggi. Aku bisa saja memilih untuk tidak memberimu senjata suci ini, tetapi karena kita sudah saling kenal begitu lama, aku telah memberimu diskon dan memberikannya kepadamu. Sang Naga menjelaskan maksudnya. Barang seain kelas atas, kelas 6. Lumayan, naga tua. Melihatmu begitu bijaksana, aku akan memperlakukanmu lebih baik lagi saat aku menjadi lebih kuat di masa depan. Chen Jiu penuh kegembiraan saat dia membuat janji kosong. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa di Mata Naga, nilai item Saint tidaklah begitu penting. Jika itu bukan item Saint tingkat 6, itu hanyalah item yang cacat. Selain itu, ini tidak memerlukan poin prestasi yang cukup. Ada semacam hukum yang mengikat naga itu, dan naga itu tidak dapat melanggarnya. Chen Jiu tahu bahwa kali ini, naga itu telah mengambil inisiatif untuk memberinya artefak ilahi yang rusak untuk menunjukkan niat baiknya. Karena dia telah menerima manfaat, dia tentu harus mengatakan sesuatu untuk meyakinkan naga itu. Dengan cara ini, Naga itu bahkan mungkin memberinya perlakuan khusus di masa depan. "Tuan, tak apa-apa asalkan Anda tidak bersekongkol melawanku," kata sang naga ragu-ragu. "Apa? Apa maksudmu dengan itu? Jangan bilang kalau di matamu, aku bukan pria yang baik, tapi orang yang hina yang ahli dalam menggunakan rencana licik untuk menyakiti orang lain." Chen Jiu langsung merasa tidak puas dan berteriak keras. "Tidak, Tuan, Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya khawatir. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi." Citra Anda secara alamiah agung dan agung, seperti seorang raja yang turun dari surga, sang naga buru-buru menjelaskan. Huff, lebih tepatnya begitu. Baiklah, aku akan mengakuinya sebagai tuanku dulu. Chen Jiu tidak membantahnya lagi. Sebaliknya, dia menatap artefak ilahi yang rusak di tangannya dengan serius. 454. Itu adalah sebuah mahkota, berwarna kekacauan, kuno dan abadi. Ada lima menara yang menonjol dari mahkota itu, tetapi empat di antaranya patah. Namun, mahkota itu masih memiliki semacam keilahian yang agung. Jika dirasakan dengan saksama, seolah-olah ini adalah seorang guru ilahi yang pernah menegur surga, melampaui orang-orang kudus. Tetesan, setetes darah menetes ke bawah dan meleleh ke mahkota. Cahaya yang menyilaukan muncul dari mahkota. Kinya sangat kuat, tetapi masih berhasil menembus lapisan kisein. Itu adalah pemandangan yang mempesona. 13 senjata sein tingkat ke-6 secara tak terduga tidak mampu menahan kekuatannya. Intinya, senjata itu jauh lebih kuat daripada senjata sein. Tentu saja, Chen Jiu tidak sombong. Dia tahu bahwa meskipun Ki Mahkota ini kuat, kekuatan sebenarnya bahkan tidak sebesar pedang darah naga. Mahkota ini tampaknya milik seorang kaisar yang terluka parah. Kinya kuat, tetapi tubuhnya tidak dapat pulih. Ia tidak dapat lagi berjuang demi surga. Saat darah meresap, kesadaran Chen Jiu perlahan mulai memasuki Mahkota. Jika tidak ada kecelakaan, saat kesadarannya memasuki Mahkota, dia akan menjadi tuannya yang sebenarnya. Menyusup ke dalam dinding Mahkota, Chen Jiu tiba-tiba tiba di sebuah istana yang megah. Tempat ini seperti istana seorang kaisar, mulia, kaya, mewah, dan terhormat. Raungan tiba-tiba, kesadaran yang marah bangkit dari singgah sana dan mengembun menjadi seorang kaisar. Ia tinggi dan kuat, dan menatap Chen Jiu dengan permusuhan. Seorang sarjana agung kecil benar-benar ingin menaklukkanku. "Kau gila!" roh senjata Chen Jiu menatap penguasa tertinggi yang tak tertandingi di depannya, namun dia tidak terkejut. "Benda suci memiliki roh, ketika benda itu mencapai tingkat seperti itu, benda itu secara alami akan memiliki keinginannya sendiri." Jika seseorang ingin benar-benar menaklukkan mahkota ini, pertama-tama dia harus menaklukkan roh benda ini. Caranya sederhana, dia hanya harus mengalahkannya secara langsung karena ini adalah aturan senjata. Bahkan jika roh senjata tidak puas, dia tidak bisa menolak. Nak, darahmu sangat membantuku. Terimalah kematianmu. Dewa ilahi menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan angin dan awan berubah. Yin dan yang berpotongan, waktu dan ruang seperti dua batu kilangan raksasa yang memaksa Chen Jiu ke tengah. Huff, kau sudah menjadi sampah, tapi kau masih saja sombong. Apa kau pikir kau masih artefak ilahi dari masa lalu? Chen Jiu berkata dengan nada meremehkan. Dia memadatkan keinginannya dan memperlihatkan penampilannya. Lima transformasi naga mendominasi delapan tanah terlantar. Raungan naga biadab itu meraung. Tubuh Chen Jiu berubah menjadi monster humanoid. Dia memiliki tanduk di kepalanya, ekor panjang, cakar naga, sayap naga, dan mulut naga yang agung. Dengan suara keras, dia menghancurkan batu giling Yin Yang. Dengan suara gemuruh, dia menghancurkan seluruh ruang waktu. Gemuruh aula megah itu hancur berkeping-keping bagaikan cermin, berserakan di tanah bagaikan bunga di cermin dan bulan di air. "Kau, kau hanya seorang grandmaster tingkat 4. Bagaimana kau bisa memiliki kemauan sekuat itu?" Kaisar terkejut dan wajahnya menjadi pucat. "Apakah kau bersedia tunduk padaku?" teriak Chen Jiu. "Jangan pernah berpikir tentang itu. Pikirkan betapa agungnya mahkota ilahi naga surgawi milikku dulu. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mengendalikannya." Kaisar meraung dengan tekad. Transformasi tubuh naga surgawi, ki pertempuran yang tak tertandingi. Raungan, Kaisar Agung mengamuk dan berubah menjadi naga raksasa juga. Namun, naga itu diselimuti cahaya perak dan bertubuh besar. Itu adalah naga sejati, dan dibandingkan dengan monster naga humanoid milik Chen Jiu, naga itu tampak seribu kali lebih agung dan tampan. Haha, mari kita lihat apakah naga aslimu lebih kuat atau aku yang lebih kuat. Bunuh, Chen Jiu sama sekali tidak takut. Setelah memperoleh kuali naga abadi, dia memiliki jejak keagungan seorang Saint. Itu juga karena kekuatan spiritualnya telah mencapai level ini, sehingga dia tidak takut pada naga perak di depannya. Meskipun naga perak itu terlihat sangat kuat, itu tidak sekuat dulu. Gemuruh, seperti yang diduga, naga raksasa itu bukan tandingan Chen Jiu. Ia hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan naga raksasa itu menghilang. Ketika muncul kembali, ia telah berubah menjadi masa kehendak yang kacau. Tuan Mahkota Ilahi, Naga Surgawi, akan mengikuti Anda sampai mati. Bagus, Naga Langit. Katakan padaku, apa kekuatan mahkota Dewa Naga Langit? Chen Jiu mengangguk puas. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika seseorang ingin mengetahui karakteristik terbesar suatu artefak, cara paling langsung adalah bertanya kepada roh artefak. Tuan, meskipun mahkota ilahi naga surgawi hanyalah artefak sein tingkat satu, jangan remehkan aku. Ada manik-manik di bagian atas mahkotaku. Selama Anda memasukkan energi ilahi yang sesuai ke dalamnya, itu dapat merangsang sisi ilahiku untuk sementara. Pada saat itu, akan mudah bagiku untuk membunuh semua artefak seain. Setelah mengatakan itu, penampilan penguasa berdaulat tiba-tiba berubah kembali menjadi penguasa berdaulat. Ini, melihat ke sisi yang sama, Chen Jiu tidak bisa terbiasa dengannya. Beberapa saat yang lalu, Mahkota Ilahi Naga Surgawi telah bersumpah untuk tidak mengikutinya sampai mati. Sekarang, mahkota itu begitu setia dan tulus. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama. Jika Chen Jiu tidak mengetahui aturan roh artefak, dia akan mengira bahwa mahkota ilahi naga surgawi adalah orang yang berbeda. Apa sebenarnya kekuatan keilahian? Setelah jeda sebentar, Chen Jiu segera mulai bertanya lagi. Tuan, darahmu mengandung energi ini. Kalau tidak, energi itu tidak akan bisa masuk ke tubuhku. Mahkota Dewa Naga Surgawi menjelaskan. Selama kamu menyuntikkan darah ini ke dalam mutiara, mutiara itu bisa diaktifkan. Oh, Aku ingin mencoba. Chen Jiu penasaran. Dia segera menarik kesadarannya dari mahkota ilahi naga surgawi dan memegangnya di tangannya. Dia menusuk jarinya dan menuangkan darah ke merah di bagian depan mahkota ilahi. Boom, langit dan manusia berada dalam harmoni. Aura yang sangat kuat yang melampaui segalanya tiba-tiba melesat keluar dari mahkota ilahi. 13 senjata suci di tanah ditekan hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Aura suci mereka sangat lemah. Boom, dalam waktu yang sangat singkat, Ki tiba-tiba menghilang. Ketiga belas artefak suci juga mendapatkan kembaliki mereka dan terjalin dengan langit dan bumi. Ini setidaknya secangkir darah, kan? Hanya bisa diaktifkan satu kali. Apakah saya harus menggunakannya sekali untuk mengeringkannya? Pada saat itu, bahkan jika lawanku mati, aku akan kehilangan separuh hidupku. Chen Ji u terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sepertinya untuk benar-benar mengaktifkannya, aku harus menggunakan darah naga ilahi. Namun, benda ini terlalu kecil. Jangan mengujinya. Lupakan saja. Meskipun agak tidak berguna, itu juga cara untuk menyelamatkan hidupku. Chen Jiu menghela napas dan menyimpan mahkota ilahi dengan puas. Melihat 13 artefak suci di tanah, Chen Jiu mengambilnya dan mengaguminya. Dia tidak menyentuhnya lagi, dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Pedang darah naga dan cermin hati naga sudah cukup baginya. Dengan sebuah pikiran, Chen Jiu kembali ke dunia normal. Ada 40 ribu elit terkemuka di kota Longgu, menunggu dengan penuh harap. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. 455. Hei, sudah dengar, tampaknya para prajurit darah naga telah datang, dan aku tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung yang mulia. Klan Longgu kita mungkin akan diusir dari kekaisaran mitologi. Banyak hal bisa terjadi dalam satu hari. 40 ribu orang adalah elit klan Longgu. Tidak sedikit pula petinggi di antara mereka. Ada cukup banyak orang yang mengetahui tentang masalah Chen Jiu. Klan Longgu sudah mulai mengendalikan bisnis mereka. Berita ini membuat banyak orang tidak puas dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya. Dan semua ini ditujukan kepada Chen Jiu. Tidak diragukan lagi, banyak orang sangat tidak puas dengannya. Huff, bukankah hanya dragon blood warriors? Apa hebatnya mereka? Kita bisa hidup baik-baik saja tanpanya. Mengapa kita harus membiarkan dia mengacaukan hidup kita? Set, diamlah. Apa kau tidak mendengar? Kali ini, sang patriark dan para tetua telah mengumpulkan kita untuk bersumpah setia kepadanya. Apa? Tidak mungkin. Dia telah menyakiti klan kita, dan kau ingin kita bersumpah setia kepadanya? Itu tidak mungkin. Banyak anggota klan mulai menolak. Mereka tidak mau melepaskan bisnis yang telah mereka bangun dengan susah payah untuk Chen Jiu. Sialan, dasar tukang sial! Suara semua orang menjadi semakin tidak menyenangkan. Untuk sesaat, kota Longgu dipenuhi dengan pertentangan yang kuat. Para tetua semua mengerutkan kening. Tuan Muda, di dalam pavilion, Chen Jiu telah kembali. Para tetua buru-buru memohon, "Orang-orang klan kami tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan kami, Tuan Muda. Tidak apa-apa, dunia ini dipenuhi dengan terlalu banyak pilihan." Ikutlah denganku," Chen Jiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memimpin para tetua untuk muncul di langit di atas kota Longgu. Sesaat, pandangan-pandangan berkumpul: ada yang penasaran, ada yang memuja, ada yang hormat, tetapi kebanyakan dari mereka penuh kebencian. "Salam, rekan-rekan klan! Saya Chen Jiu, bintang kesialan di mata kalian, si Hantu Jahat." Chen Jiu awalnya mengejek dirinya sendiri sedikit, lalu berkata, "Mengenai masalah pensiunnya klan kita, saya ikut bertanggung jawab, tetapi itu bukan sepenuhnya salah saya." Saya yakin sebagian dari kalian harus tahu bahwa Yang Mulia sudah tergila-gila pada pria lain. Pensiunnya klan kita adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Omong kosong! Kalau bukan karena kamu, keluarga kita tidak akan ditolak oleh Yang Mulia. Seorang pemuda segera melangkah keluar dan berteriak tanpa rasa takut pada Chen Jiu. "Kamu hanya seorang grandmaster alam keempat. Bahkan jika kamu seorang prajurit darah naga, apa yang bisa kamu lakukan? Kami tidak akan tunduk padamu. Jangan pernah berpikir untuk membuat kami mengakuimu sebagai tuan kami." Long Yu, enyahlah! Long Ding memarahi, "Sangat tidak puas!" Aku tidak mau. Dia ingin menguasai klan kita, tapi kita tidak akan setuju. Banyak anak muda berdiri dengan marah dan bersumpah untuk bertarung sampai mati. "Kamu ingin bertarung melawan aku? Sepertinya fondasimu agak lemah." Chen Jiu tersenyum dan tiba-tiba melangkah keluar dengan suara ledakan. Langit runtuh dan bumi runtuh, hukum dunia runtuh. Setidaknya seratus anak muda berteriak dan jatuh ke tanah. "Berhenti! Jangan pergi terlalu jauh!" Seorang pria paruh baya tiba-tiba terbang ke udara. Long Chuan, mundurlah, teriak Long Gui. Aku tidak mau. Tetua, aku ingin melihat apakah prajurit darah naga ini asli atau palsu. Long Chuan maju bukannya mundur, malah mendekati Chen Jiu. Dunia ular piton suci. Raungan, saat sebagian dari pilar suci terangkat, seekor ular besar yang tampak seperti naga tiba-tiba muncul di udara, membangkitkan keagungan Chen Jiu. Ular itu melotot padanya dengan mata dinginnya, seolah-olah akan menelannya bulat-bulat. Ini, dot ini tidak akan menjadi masalah besar. Haruskah kita mengambil tindakan untuk menekan mereka? Longzong langsung khawatir. Tidak apa-apa, biarkan tuan muda menghajar mereka. Mereka sudah hidup dengan sangat nyaman beberapa tahun terakhir ini. Longzong dan dua tetua lainnya senang melihat ini. Mereka tidak peduli sama sekali. Hebat sekali ular piton itu, tapi menurutmu ini cukup, kata Chen Jiu. Dia tidak menggunakan artefak suci, juga tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Tangannya dengan lembut turun dari langit, menghancurkan ruang waktu dan menyebabkan kekacauan meletus. Ular piton itu menjerit kesakitan karena tubuhnya hancur total. Ia tidak berdaya menghadapi satu gerakan pun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pilar surgawi suci Longchuan, tersangkut di tangan Chen Jiu. Pilar itu tidak bisa bergerak sedikit pun. "Kau kembalikan pilar surgawi suciku!" Ekspresi Longchuan akhirnya berubah. Ia tidak dapat mempercayainya. "Ya Tuhan, Longchuan adalah Paman Buyut ketiga kita. Dia setengah sein, tetapi dia bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun." Dragon Blood Warrior hanyalah grandmaster alam keempat. Seberapa kuat dia, seluruh kota terguncang. Mereka semua tidak percaya pada kekuatan Chen Jiu yang tak tertandingi. Jaga dirimu baik-baik. Jika kau tidak menuruti perintahku lagi, jangan salahkan aku karena melumpuhkanmu, kata Chen Jiu tegas. Ia melemparkan pilar surgawi suci itu kembali, menyebabkan Long Chuan mundur ketakutan. Ia tidak berani lagi memprovokasi Long Chuan. Auranya yang mendominasi bergema, dan aura sucinya memenuhi udara. Tak seorang pun dari 40.000 orang berani memprovokasi dia lagi. Huff, Jangan kira kau bisa menindas kami hanya karena kau kuat. Tetua agung kami bahkan belum bergerak, bukan giliranmu untuk bersikap sombong. Masih ada beberapa anak muda yang tidak puas. Baiklah, aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu. Denda yang sangat besar, pajak yang besar, dan pensiun itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau ingin hidup di bawah hidung orang lain, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa jika kau bersedia mengikutiku, aku akan mengajarimu seni naga abadi. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Sesederhana itu, Chen Jiu tidak membuang-buang kata lagi. Dia langsung mengumumkan, jika kau tidak mau mengikutiku, silakan tinggalkan kota ini untuk saat ini. Huff, ayo pergi, ayo kembali berbisnis. Beberapa orang merasa sangat puas dengan kehidupan mereka saat ini dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka semua pergi. Tidak ada seorang pun selain prajurit darah naga yang dapat mengolah seni naga abadi. Bocah ini hanya menipu kita. Entah dia menipu kita atau tidak, tidak ada salahnya untuk tetap tinggal dan melihat. Jika dia benar-benar menipu kita, tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi. Bahkan lebih banyak lagi orang yang tetap bersikap skeptis. Para prajurit Dragon Blood akhirnya muncul. Kebangkitan sejati ras kita sudah dekat. Ada juga banyak orang yang memiliki semacam rasa hormat terhadap leluhur mereka. Mereka memuja para prajurit Dragon Blood. Mereka ingin berubah. Mereka tidak mau menerima situasi saat ini. Mereka ingin menciptakan prestasi yang lebih gemilang. Setelah siksaan ini, hanya tersisa 30.000 orang. Hampir 10.000 dari mereka telah pergi. Hal itu membuat para tetua merasa tidak berdaya. Huh, hidup memang seperti ini. Kalian selalu harus menghadapi pilihan. Aku tidak peduli apa tujuan kalian, tetapi kalian semua akan menerima mantra naga abadi yang murni. Chen Jiu tidak peduli dengan tujuan orang-orang ini tetap tinggal. Dia percaya bahwa mereka akan dipengaruhi olehnya dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. 456. Trik macam apa yang sebenarnya coba dia mainkan? Saat penduduk kota kebingungan, tindakan Chen Jiu membuat mereka ternganga. Dia memotong pergelangan tangannya dan membiarkan darahnya mengalir. Darah mengalir ke danau di Menara Bijil dan mewarnai seluruh danau menjadi merah. Tidak ada perasaan ganas atau berdarah. Di permukaan danau, cahaya terang berkelebat. Itu seperti saripati makhluk abadi, memabukkan baik secara fisik maupun mental. Apakah kamu melihatnya? Agar kamu dapat berlatih metode kultivasi naga abadi, Tuan Muda memotong pergelangan tangannya dan membiarkan darahnya mengalir untukmu. Apakah kamu masih bisa bersikap acuh tak acuh? Wang Yutu dan yang lainnya berdiri di atap menara dan berteriak kesakitan. Mereka sangat bersyukur hingga meneteskan air mata rasa terima kasih. Kata-kata mereka yang murah hati dan penuh semangat membuat seluruh kota terdiam. Berapa banyak darah yang bisa dimiliki seseorang? Diperkirakan, setelah beberapa saat, vitalitasnya akan sangat rusak dan dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Namun, aliran darah Chen Jiu tidak berhenti sama sekali. Jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan sanggup menanggung konsumsi seperti itu. Benarkah itu? Apakah darah ini benar-benar berguna? Setelah hening sejenak, beberapa orang mulai berbisik. Raungan danau itu tiba-tiba bergejolak. Seekor ikan melompat keluar dari air seperti seekor naga. Ia agung dan perkasa, ia melayang di udara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendarat. Itu ikan mas biasa. Kenapa rasanya seperti naga? Auranya sangat menakutkan. Melihat ini, penduduk kota semakin terkejut dan terdiam. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Baiklah, semuanya berbaris dan datang untuk minum darahnya. Chen Jiu memberi perintah pada saat yang tepat. Semua orang tidak sabar untuk mencicipi khasiat darahnya. Gul, setelah orang pertama mulai, aura naga ajaib menyebar dan membuat seluruh kota menjadi gila. Mereka semua menatap danau dengan haus. Jika bukan karena aura Chen Jiu yang tidak dapat diubah, mereka pasti sudah bergegas. Gul, sesaat banyak orang mulai meminum darah Chen Jiu. Awan nagaki berputar di tubuh mereka. Mereka sangat gembira dan cepat berkultivasi. Tiba-tiba terdengar suara mangkuk pecah. Longding memarahi dengan keras, "Setiap orang hanya boleh minum satu mangkuk. Ini darah tuan muda, kamu tidak boleh minum sebanyak yang kamu mau." Iya, pemuda itu malu. Dia mengangguk dan mundur. Suara longding tidak keras, tetapi tidak diragukan lagi menyebabkan tatapan semua orang beralih ke Chen Jiu. Melihat wajahnya yang pucat dan cara dia masih berdarah tanpa henti, hati semua orang tergerak dari lubuk hati mereka. Tangan yang memegang semangkuk darah tidak dapat membawanya ke mulutnya untuk waktu yang lama. Baiklah, jangan khawatir, semuanya. Karena aku sudah mengeluarkan darahnya, bukankah akan sia-sia jika kalian tidak meminumnya? Melihat ini, Chen Jiu merasa senang. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatirkan aku." Aku akan baik-baik saja, Tuan Muda. Untuk sesaat, semua orang merasa sangat tersentuh. Banyak orang mulai mengakui Chen Jiu. Cepatlah minum, masih banyak orang yang menunggu di belakang. Atas bujukan Chen Jiu dan omelan para tetua, kerumunan itu tidak tinggal lebih lama lagi dan terus meminum darah itu. Pada akhirnya, lebih dari ribu orang menghabiskan seluruh danau. Beberapa ikan mas dan tanaman air di dasar danau juga berubah menjadi makhluk spiritual. Mereka berkilau dan sangat luar biasa. Para tetua tidak banyak darah yang tersisa makan saja tanaman air ini, Chen Jiu menghibur mereka dan dengan tegas menghentikan pendarahan. Ikan dan rumput hidup di dasar danau dan meminum darah paling banyak. Meskipun mereka hanya makhluk biasa, mereka memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi naga di masa depan. Hal semacam ini tidak diragukan lagi merupakan tonik yang hebat dan efeknya sekitar 10 kali lebih kuat daripada air darah. Terima kasih, tuan muda. Para tetua sangat berterima kasih. Mereka membagi tanaman air dan ikan lalu memakannya. Mereka juga memperoleh bola ki naga murni. Setelah berlatih selama sehari, raut wajah Chen Jiu kembali normal. Begitu dia berdiri, dia langsung menarik perhatian banyak anggota klan. "Baiklah," kata Chen Jiu, "mari kita mulai mengolah mantra mental Naga melingkar seperti biasa. Ia terus memberikan pengetahuan kepada sesama anggota sukunya. Mereka semua adalah kultivator elit dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada orang kebanyakan." Berkat rangsangan darah Chen Jiu, tidak butuh waktu lama bagi banyak tanduk Naga untuk tumbuh dari tubuh mereka. Tuan muda merasakan energi yang kuat ini, semua orang tergerak. Mereka sepenuhnya berjanji setia kepada Chen Jiu. Di dunia ini, Tuan mana yang rela memberikan darahnya untuk diminum bawahannya? Semua yang dilakukan Chen Jiu sudah cukup untuk membuat klan Longgu jatuh cinta padanya. Jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa pergi. Chen Jiu tidak banyak bicara. Sekarang bukan saatnya bagi klan Darah Naga untuk bangkit. Dia tidak punya banyak hal untuk diminta dari mereka. Iya, banyak anggota klan sekali lagi tersebar dari kota Longgu, kemudian. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang ini telah memperoleh teknik kultivasi mental naga abadi yang sebenarnya, anggota klan lainnya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada habisnya. Chen Jiu tidak lagi mengajarkan teknik kultivasi mental naga abadi kepada mereka, namun dia tidak menghancurkan harapan mereka. Sebaliknya, dia memerintahkan bahwa di masa depan hanya mereka yang unggul yang akan dapat memperoleh teknik kultivasi mental naga abadi yang sebenarnya. Terima kasih, Tuan Muda, seluruh klan itu harmonis. Bagaimanapun, mereka bersedia tunduk pada Chen Jiu dan mengikuti jejaknya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Klan Longgu akan pensiun mengenai klan Dragon Blood. Berikutnya, kami tidak tahu. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Jiu dan yang lainnya tidak melakukan apapun. Mereka hanya beristirahat. Berbagai klan-klan Longgu juga mengatur ulang bisnis mereka. Mereka hendak meninggalkan tempat di mana mereka telah bekerja sepanjang hidup mereka. Meskipun para tetua telah memperoleh teknik kultivasi mental naga abadi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Mereka sangat sedih. Dekrit Kekaisaran telah tiba. Pada saat ini, aura kekaisaran yang kuat sekali lagi turun di Kota Longgu. Seorang Kasim Tua membacakan Dekrit Kekaisaran terbaru. "Mungkinkah dia tidak sabar untuk mengusir kita? Tepat saat para tetua menggerutu, isi Dekrit Kekaisaran mengejutkan mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dengan kehendak Surga, karena Keluarga Longgu telah memberikan kontribusi besar kepada rakyat selama bertahun-tahun dan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam menjaga jalannya perekonomian negara. Kami bersyukur atas anugerah Surga, dan kami juga setia kepada dinasti kami." Kami sangat bersimpati kepada Anda, jadi kami akan mengampuni denda yang sangat besar dan mengurangi pajak menjadi 30% dari jumlah normal. Saya berharap keluarga Longgu akan terus bekerja keras untuk kemakmuran dinasti kami. Apa? Apakah ini dekrit kekaisaran yang sebenarnya? Longkong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga, apakah ada yang mempermainkan kita? Berani sekali kau. Dekrit kekaisaran adalah aura kekaisaran. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi lelucon? Cepatlah dan terima dekrit itu. Kasim tua itu sangat tidak puas. Yang mulia secara pribadi menulis surat kepada Chen Jiu untuk menerima dekrit itu. Iya, Chen Jiu menahan tawanya. Dia menerima dekrit itu dan berkata dengan hormat, "Yang mulia bijaksana." 457. "Ini, tuan muda, apa yang terjadi?" Para tetua segera maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Yang mulia tiba-tiba berubah pikiran?" "Bagaimana saya tahu? Mungkin dia tidak sanggup berpisah denganku." Chen Jiu tersenyum tipis. "Tuan muda, anda jangan bilang kalau kalian semua bekerja sama untuk merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kami. Para tetua melihat senyum santai Chen Jiu dan tidak bisa tidak menebak apa yang sedang terjadi. Skema apa? Apakah aku sama hinanya seperti kalian semua? Chen Jiu memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Amnesti khusus kamu kali ini tidak sedikit. Tampaknya dia benar-benar membuatnya bahagia. Kalau tidak, mengapa pajaknya dikurangi begitu banyak? Apakah dia tidak ingin menghasilkan uang? Tuan muda, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Anda benar-benar membuatnya mengurangi pajak sebesar 30 persen. Di kekaisaran mana, Anda tidak akan bisa mendapatkan perlakuan yang begitu murah hati. Seperti yang diharapkan, para tetua segera menanyakan hal utama. Bukan urusanmu. Chen Jiu mengangkat kepalanya dengan bangga dan tidak menjelaskan apapun. Tentu saja, mereka tidak mungkin tahu tentang hubungan antara dia dan Kamui. Tentu saja, jika Kamui tahu apa yang dipikirkan Chen Jiu, dia pasti akan marah besar. Pria Bao, apakah menurutmu aku hanya melakukannya untuk kesenangan? Jika bukan karena kamu membutuhkan sejumlah besar uang untuk kebangkitan kerajaanmu di masa depan, apakah aku akan merusak kas negara seperti ini? Langit punya mata, akhirnya kita tidak perlu meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar tidak sanggup meninggalkan pavilion biji kita. Para tetua tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Mereka hanya bisa menghela nafas dengan air mata mengalir di wajah mereka. Hari-hari ini, mereka semua sangat sedih. Berat rasanya meninggalkan kampung halaman mereka. Semakin tua mereka, semakin bernostalgia mereka. Kalau saja mereka tidak punya pilihan lain, mereka pasti tidak ingin meninggalkan tempat ini. Huff, mari kita lihat apakah kau berani bersekongkol melawanku lagi lain kali. Chen Jiu memarahi dengan dingin, akhirnya melampiaskan ketidakpuasannya. Tuan muda, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, Anda telah memenangkan kembali kecantikan itu, jadi Anda tidak kehilangan apapun. Para tetua buru-buru menjelaskan. Kalau begitu, denda dan pajak yang harus Anda bayar juga akan lebih sedikit. Kelihatannya tidak rugi, kan? Tanya Chen Jiu balik. Ini benar sekali. Kami tidak mengalami kerugian apapun. Ini adalah akhir yang bahagia bagi kita semua. Ketika mereka memikirkan jumlah keuntungan tak terkira yang diperoleh klan Longgu, para tetua tidak dapat menahan perasaan senang lagi. Haha, semua orang tampaknya sangat bahagia. Pada saat ini, tawa suram tiba-tiba terdengar di udara. Siapa yang berani menerobos masuk ke kota Longguku? Seketika ekspresi para tetua berubah saat mereka melihat ke arah langit. Ruang hancur, dan seorang lelaki tua berjalan keluar dengan anggun. Ia memancarkan tekanan suci yang tak kenal ampun dan dingin. Kota Longgu yang bagus, sayangnya kota itu tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Siapa kamu? Klan Longgu kami tidak menyinggungmu, kan? Longkong tidak berani ceroboh. Aku adalah Kaisar Agung Kerajaan Kayu Ilahi. Kau mempermalukan cucuku dan menghancurkan senjata suciku. Apa kau pikir aku bisa membiarkannya begitu saja? Orang tua itu melotot marah ke arah Chen Jiu. Kau adalah Chen Jiu, bukan? Kamu harus mati hari ini. Lindungi tuan muda, para tetua segera berdiri di depan Chen Jiu, menjaganya. Orang tua, bukankah kau kesini untuk membalas muda yu? Jika kau memiliki kemampuan, maka datanglah padaku. Kekuatan Chen Jiu saat ini luar biasa. Dia ingin menguji kekuatannya melawan seorang Saint sejati. Tuan muda, jangan ceroboh. Karena dia berani datang, dia pasti punya sesuatu yang kuat untuk diandalkan. Longkong dan yang lainnya buru-buru memperingatkan. Benar sekali, berikan aku hidupmu. Mu Jiu meraung dan menekan dengan tangannya. Kayu menggerakkan langit. Gemuruh kota Longgu tiba-tiba menjadi kacau. Langit dan bumi dipenuhi tanaman hijau. Tanaman-tanaman ini melahap segalanya: ki, hukum, bangunan. Di bawah melahapnya, langit dan bumi dibersihkan. Bajingan, pilar surga suci, longkong, dan para tetua lainnya sangat marah. Mereka semua melepaskan pilar surga suci mereka satu demi satu untuk menjaga ketertiban. Gemuruh dalam sekejap, empat pilar suci yang mempesona didirikan di langit. Chen Jiu akhirnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang para orang suci. Pilar penopang langit, pilar penopang langit, keempat pilar suci telah sepenuhnya menghubungkan langit dan bumi. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Sepuluh ribu jenis hukum dan sepuluh ribu jenis asal semuanya berkumpul dalam satu tubuh. Mereka telah menjadi surga dan dewa. Mereka sangat tinggi dan perkasa. Hancurkan empat pilar surga suci, meraung semua tanaman hijau hancur. Mereka tidak ada lagi. Langit di atas terhubung dengan langit, dan tanah di bawah terhubung dengan tanah. Langit dan bumi adalah satu warna, dan mereka adalah satu kesatuan. Di langit dan bumi ini, Longkong, Longxi, Longjian dan Longzong seperti empat dewa perang yang tak terkalahkan dan sulit digoyahkan. Huff, setidaknya kau punya beberapa keterampilan, tapi ini hanya permainan anak-anak di hadapanku. Mu Jiu Jiu mencibir dan melepaskan pilar langit suci miliknya. Yin berubah menjadi Yang, Yang berubah menjadi Yin, yang berubah menjadi Yin, langit dan bumi terbalik, Yin dan Yang tidak ada lagi. Gemuruh, pilar langit suci Mu Jiu Jiu tiba-tiba -Jiu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah cahaya ini, keempat pilar langit suci sepenuhnya berasimilasi dan terkikis dari atas. Mereka benar-benar hancur dan berubah menjadi kekacauan. Sepertinya mereka akan segera menghilang. Tidak bagus, seorang saint tingkat kedua. Ekspresi Longkong dan para tetua lainnya berubah. Tuan muda, cepat pergi. Kita tidak bisa melawan orang ini. Meninggalkan, kamu pikir kamu masih bisa pergi? Di bawah pilar langit suci milikku, yin dan yang terbalik dan tatanan menjadi kacau. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Hari ini Aku akan memusnahkan klan Longgu. Mu Jiu Jiu, -Jiu meraung dan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya suci ke arah pilar langit suci milik Longkong. Cahaya perubahan ekstrim, hancurkan. Gemuruh, pilar langit suci Longkong sudah sangat kuat, tetapi di bawah cahaya suci perubahan ekstrim, pilar itu tidak dapat menahan sama sekali. Sebagian pilar itu tiba-tiba pecah. Rasanya seperti langit runtuh. Pilar surga suci itu seperti tulang belakang manusia. Jika diperhatikan dengan seksama, ada total 24 bagian. Jika semuanya patah, asal-usul Longkong akan rusak parah. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan setengah mati. Perbedaan satu alam bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Dia sama sekali tidak dapat menahan serangan itu. Tuan muda, cepatlah pergi. Kita harus menghentikannya. Long Si, Long Jian, dan Long Zhong bergantian menghalangi cahaya suci perubahan ekstrim. Mereka bersumpah untuk saling melindungi. Sialan, aku akan menghadapinya. Empat Chen Jiu, dia tidak menyangka ahli seperti itu akan muncul. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia meninggalkan para tetua dan pergi? Dengan lambaian tangannya, ketajaman pedang darah naga menebas langit, menghancurkan awan. 458. Dasar bodoh, di dunia perubahan ekstrim yin yang milikku, bahkan jika kau memiliki senjata suci tingkat atas, itu tidak berguna menghadapi serangan Chen Jiu, ahli tingkat muji itu hanya mendengus dingin dan melepaskan seberkas cahaya suci perubahan ekstrim. Boom, cahaya suci perubahan ekstrim itu sangat kuat. Ia memiliki semacam kekuatan pamungkas yang dapat membalikkan asal-usul. Chen Jiu merasa bahwa serangan pamungkasnya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Sosoknya juga terhantam hingga ia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Jika cermin hati naga tidak secara otomatis mengaktifkan pertahanannya, Chen Jiu merasa bahwa serangan ini akan meledakkannya di tempat. Tidak ada cara untuk melawannya. Ahli tingkat muji di depannya seperti dewa yang turun ke bumi, dan Chen Jiu merasa tidak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa begini? Chen Jiu berdiri dengan wajah pucat, sangat tidak mau menerima ini. Tuan muda, jangan naik lagi. Seorang Saint tingkat kedua memiliki kemampuan untuk membalikan perubahan ekstrim Yin Yang. Semua serangan tingkat rendah hanyalah permainan anak-anak di hadapan mereka, Long Kong buru-buru menasihati. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, dan Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos ruang dan melarikan diri. Itu rencana terbaik. Tapi, tidak bisakah aku memberimu senjata suci tingkat 6 yang terbaik? Chen Jiu segera bertanya. Ini, jika kita memiliki senjata suci tingkat atas, kita bisa menahannya lebih lama. Long Kong dan yang lainnya juga tidak memiliki kepercayaan diri penuh. Baiklah, ambillah, kata Chen Jiu dan tiba-tiba melemparkan tombak. Suara berdenting terdengar, dan Sein Aura memenuhi udara, menghancurkan Yin dan Yang dan menciptakan kekacauan. Ya Tuhan, ini benar-benar senjata suci tingkat atas. Aura sucinya telah menghancurkan perubahan ekstrim Yin Yang. Longzong, cepat kenali ini sebagai gurumu. Kami akan melindungimu. Longkong dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melindungi Longzong, membiarkannya memegang tombak itu erat-erat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dunia sedang kacau, Yin dan Yang terbalik. Mata Muji memerah saat dia melihatnya. Seketika, Cahaya suci perubahan ekstrim yang kuat terpancar ke bawah. Dengan suara keras, cahaya itu menghancurkan setengah dari pilar surgawi suci Long Kong, Long si, dan Long Jian. Tombak suci Netherworld, bunuh Long Zhong dengan cepat berhasil. Dia memiliki energi darah Chenjiu dan memiliki beberapa karakteristik naga suci. Dia tidak perlu bertarung sampai mati, dan sebaliknya, dia langsung mendapatkan persetujuan dari tombak suci. Kemudian dia menusukkannya, menyebabkan langit terbelah dan bumi berubah, menghancurkan ruang waktu. Dengan ledakan, dia benar-benar memaksa kembali aura pembunuh seseorang di level muji. Betapa hebatnya tombak suci! Namun, di tanganmu itu hanya sia-sia. Tombak itu ditakdirkan menjadi milikku. Setelah menarik napas dalam-dalam, golongan muji segera menjadi saleh. Dewa kayu yang agung dan suci mohon turunkan kekuatan ilahimu yang tak terbatas untuk membantu rakyatmu. Iman yang murni muncul di langit, dan pusaran air hijau tiba-tiba muncul. Kekuatan ilahi yang kuat mengalir ke tubuh kelas muji. Cahaya hijau menerangi keempat dunia dan untuk sesaat itu membuatnya tampak seperti dewa sejati, suci, kuat, dan tidak dapat diganggu gugat. Makhluk jahat, berikan aku hidupmu. Si Muji melotot, membuat hati para tetua bergetar, seolah-olah para dewa sedang marah dan kiamat akan segera tiba. Boom, sebuah tangan besar turun dan dalam sekejap, ia menghancurkan serangan mengerikan dari Netherworld Holy Spear. Selain itu, ia mencengkeram gagang tombak itu dengan kuat. Jangan coba-coba merebut tombak suciku. Pilar surgawi suci, meledaklah! Mata Longsong memerah. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan senjata suci yang sudah ada di tangannya? Saat dia berteriak, pilar itu meledak dan energi yang kuat menyapu keluar, menyebabkan tombak suci Netherworld menyerang dengan lebih ganas. Tombak suci Netherworld tiba-tiba bergetar dan akhirnya terlepas dari genggaman Kelas Muji. Tombak itu kembali ke depan para tetua dan niat bertarungnya tak tergoyahkan. "Bagaimana itu? Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa senjata suci lagi?" tanya Chen Jiu segera, dia sangat khawatir. "Ah, tidak perlu, tuan muda." Bukannya senjata suci ini tidak kuat, tapi kita terlalu lemah. Jika kita juga orang suci tingkat kedua, kita akan mampu membunuh seratus bajingan ini dengan senjata ini. Longkong mendesah tak berdaya. Transformasi ekstrim Yin Yang adalah kemampuan yang dapat dikendalikan oleh Sein Alam Kedua. Itu adalah garis pemisah yang sangat besar. Sein biasa tidak akan pernah mampu mencapai transformasi semacam itu dalam hidup mereka. Mereka hanya bisa menerima keadaan biasa-biasa saja dan menjalani kehidupan sebagai Sein sampai mereka meninggal. Raungan sambil berbicara, Longzong mengamuk. Dia dengan tegas menggunakan teknik Jantung Naga Abadi dan sepasang tanduk yang mulia muncul di kepalanya. Niat bertarungnya membumbung tinggi saat dia memegang tombak suci dan menyerang ahli kelas Muji. Oh, tanduk naga, garis keturunan prajurit darah naga. Itu tadi pedang darah naga. Long Jiu adalah Chen Jiu. Tidak heran prajurit darah naga di dunia ini begitu kuat. Ahli kelas Muji itu mengerti segalanya saat itu. Dia tidak hanya tidak berhenti, dia bahkan mencibir dingin. Sungguh usaha yang sia-sia. Jika aku membunuhmu, hubungan kita dengan Putra Kian Kun dari Kerajaan Surgawi dan Bumi akan menjadi satu tingkat lebih dekat. Omong kosong, kelas Muji. Kau adalah seorang kaisar yang sudah pensiun, tetapi kau tanpa malu-malu mencoba menjilat Putra Langit. Apakah dia kakekmu? Empat Chen Jiu. Ia ingin mengganggu pikiran lawannya dan melampiaskan ketidakpuasannya. Bajingan, kalian semua pantas mati. Pakar kelas Muji itu mengumpat. Tiba-tiba dia menginjak tombak suci Netherworld, amarah Dewa Kayu. Boom, ruang dan waktu hancur. Sebuah lubang hitam muncul dan menelan sosok Longsong. Itu sangat berbahaya. Tidak baik, martabat para dewa tidak bisa dianggap enteng. Tuan muda, Anda harus segera pergi. Tidak masalah jika kita mati, tetapi jika sesuatu terjadi pada Anda, klan darah naga tidak akan punya harapan lagi, para tetua buru-buru mencoba membujuknya ketika mereka melihat betapa tak terkalahkannya dia. Ini, Chen Jiu menatap sosok yang mengambang di lubang hitam itu, hatinya sakit. Matanya merah, tetapi dia masih mengangguk dengan berat. Jika dia tetap tinggal untuk bertarung, para tetua pasti akan melindunginya sampai dia mati. Namun, jika dia melarikan diri dan memancing pihak lain pergi, dia akan dapat menyelesaikan situasi saat ini. Kekuatan mahkota Ilahi Naga Langit masih belum pasti. Demi keselamatan, Chen Jiu memutuskan untuk mundur lebih awal. Keselamatan rakyatnya di Kota Naga Kuno lebih penting. Saat dia berpikir, Long Zong menghancurkan lubang hitam itu dan sekali lagi menyerang dengan Netherworld Divine Spear. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Long Zong, cepatlah kemari dan bantu aku menghancurkan ruang dan waktu. Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak dengan tergesa-gesa. Dalam ruang waktu, semua hukum Yin dan Yang dikendalikan oleh ahli kelas Muji. Ruang waktu kacau, dan Yin dan Yang terbalik. Bahkan jika dia ingin menggunakan kemampuan penyembunyian cincin sembilan naga, dia sangat dibatasi. Baiklah, longsong dengan tegas mundur dan melemparkan tombaknya. Tombak itu menembus Yin dan Yang dan menghancurkan ruang waktu di depan Chen Jiu. Bagus, Chen Jiu memuji dan berjalan memasuki ruang waktu dan menghilang. "Apa kemana dia pergi? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya?" pakar kelas Muji menjadi benar-benar gila. 459. Sialan, itu tidak mungkin. Dia hanya seorang sarjana bela diri tingkat 4. Tidak peduli seberapa kuat dia, kemana dia bisa melarikan diri. Tunggu saja, begitu aku selesai denganmu, aku akan segera pergi dan membunuh prajurit darah naga terkutuk itu. Mujireng tidak dapat menemukan Chen Jiu, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada para tetua. Kita akan bertarung sampai mati untuk memberi waktu bagi Tuan Muda. Para tetua tidak takut mati, dan mereka semua melepaskan kekuatan naga mereka. Sekelompok orang idiot, kalian benar-benar rela mengorbankan nyawa kalian demi tuan muda pengecut. Kalau aku jadi kalian, aku akan sangat malu dengan tuan muda seperti itu. Muji Reng menyerang mereka, menghancurkan moral mereka. Bunuh, hanya tombak suci yang menjawab. Itu adalah kekuatan hantu yang menembus yin dan yang. Itu tidak dikendalikan oleh hukum alam semesta. Huff, pilar surgawi suci hanya memiliki 10 segmen tersisa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Muji mencibir, dan lubang hitam lain muncul, menelan longsong. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan di langit. Sosok Chen Jiu muncul sekali lagi dengan pedang berwarna merah darah di tangannya. Orang tua, bukankah kau ingin membunuhku? Jika kamu mampu, datanglah. Bajingan, sambil menatap tajam ke arah Chen Jiu, Mu Jireng menyerah pada para tetua. Jangan lari, bahkan jika aku membunuhmu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Haha, kau tidak akan bisa menangkapku, melihat bahwa ia telah berhasil menarik perhatian Mu Jireng, Chen Jiu dengan tegas memasuki ruang waktu, melintasi ribuan mil untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya. Aku sudah menguncimu dengan Yin yang Soul Pursuit. Kali ini, kelas Muji tidak ingin Chen Jiu melarikan diri. Meskipun basis kultivasinya rendah, garis keturunannya mulia. Dia adalah harapan keluarga Dragon Blood. Pentingnya dia sudah jelas. Membunuhnya akan jauh lebih baik daripada membunuh beberapa orang suci. Muji Reng melarikan diri, mungkin mengejar Chen Jiu, meninggalkan Long Kong dan yang lainnya yang terluka parah. Mereka sangat bersyukur dan khawatir. Demi menyelamatkan kita, Tuan Muda berusaha memancing Muji pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mungkin kita masih punya muka untuk terus hidup? Para tetua mendesah berulang kali. Mereka benar-benar malu setengah mati. Aku akan menyelamatkan tuan muda, Long Zong memegang tombak suci, penuh semangat juang. Di mana kamu akan menyelamatkan mereka? Tahukah kamu kemana mereka pergi? Para tetua saling memandang dengan tak berdaya. Jika terjadi sesuatu pada tuan muda, aku, Long Zong, bersedia mengorbankan hidupku, Long Zong bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kami mendukung usulan tersebut, para tetua semua mengucapkan sumpah khidmat tanpa keraguan apapun, bersedia mengikuti Chen Jiu melewati hidup dan mati. Ribuan mil jauhnya, kehampaan tiba-tiba meledak. Sosok Chen Jiu diselimuti oleh telapak tangan dan terkubur di tanah. Prajurit Darah Naga, mari kita lihat apakah kau masih hidup. Beraninya kau mempermalukan negara Kayu Ilahi milikku. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Muji peringkat turun seperti dewa. Setelah beberapa saat bersemangat, matanya melebar. Tidak mungkin. Aku jelas memukulnya. Bagaimana dia bisa menghilang? Huff, orang tua, di mana kamu memukul? Jika penglihatanmu tidak bagus, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Chen Jiu muncul di waktu yang tepat dan terus memprovokasi Mu Ji peringkat. Makhluk jahat, jangan lari. Mu Ji Reng sangat marah dan mengejarnya sekali lagi. Di terowongan spasial yang berwarna-warni, Chen Jiu berada di depan. Dia hanya 10% lebih lambat dari Mu Ji Reng. Sayap Dewa Naga sangat kuat. Jika bukan karena tingkatan muji yang terlalu tinggi, kecepatan Chen Jiu akan melampaui semua orang suci biasa. 10%, saat mereka berbicara, mereka tertangkap. Telapak tangan muji terentang, menerobos ruang waktu, mengunci alam semesta, bersumpah untuk menangkap Chen Jiu hidup-hidup dan menyiksanya sampai mati. Bang, sayangnya, telapak tangan ini tidak meraih apapun kecuali udara. Chen Jiu tiba-tiba menghilang lagi dengan bantuan ruang. Mustahil bagi orang untuk berjaga-jaga terhadapnya dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Sialan! Ilmu sihir macam apa ini? Bagaimana bisa lolos dari jeratanku? Kemana dia pergi? Mujireng seperti lalat tanpa kepala, berlarian dengan gelisah. Haha, aku di sini. Orang tua yang tidak tahu malu. Cucumu telah dikalahkan, dan kau masih punya muka untuk muncul. Lagi pula, kau bajingan tua. Kau benar-benar ingin menjilati jari kaki putra langit dan menyanjungnya. Kurasa sebaiknya kau berlutut di depannya dan meludahinya. Chen Jiu muncul dan menjauhkan diri dari sekte Muji. Kata-katanya tak kenal ampun dan penuh kutukan. Chen Jiu tidak bisa mengalahkan lawan peringkat Muji. Jika dia tidak memuaskan keinginannya untuk berbicara, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Ah, omong kosong, dasar tak tahu malu. Berikan aku hidupmu. Muji peringkat sekali lagi menyerang Chen Jiu. Boom, di ruang kaca warna-warni itu, bola-bola ledakan dihasilkan. Mu Reng benar-benar marah. Sebagai orang suci tingkat 2, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan seorang Grandmaster tingkat 4. Jika hal seperti itu menyebar, dia tidak akan lagi memiliki wajah untuk menjadi kaisar pensiunan. Setelah serangkaian tabrakan hebat, ruang angkasa meledak hebat. Keduanya, yang satu mengejar yang lain, melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Mereka menempuh jarak ribuan mil dalam satu tarikan napas, secara acak melewati terowongan ruang angkasa. Chen Jiu memiliki kemampuan khusus untuk tidak terlihat, jadi muji reng tidak dapat melukainya sama sekali. Mereka menerobos perbatasan yang sunyi, gunung-gunung, dan sungai-sungai yang hancur. Keduanya terus-menerus menghilang ke angkasa dan muncul di tempat-tempat baru. Mereka bermain seperti kucing yang menangkap tikus. Boom, setelah ledakan lain, sosok Chen Jiu menghilang lagi dengan aneh. Melihat situasi ini, ahli tingkat Muji itu terengah-engah. Dia sangat marah, sangat marah. Orang tua yang tidak tahu malu, apakah karena Tianzi tidak suka kamu peduli padanya? Aku pikir kamu juga harus membiarkan cucumu pergi. Dia pasti akan menyukainya. Chen Jiu terus muncul dan mempermalukan Muji Reng untuk melampiaskan amarahnya. Ah, jangan menghina kepolosanku lagi. Muji Reng tidak tahan dipermalukan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan hendak menjadi gila. Dia tiba-tiba melotot ke arah Chen Jiu dan berteriak, Bajingan, jika kamu tidak datang dan mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan membunuh keluargamu terlebih dahulu, lalu mengirim semua wanita di keluargamu ke kerajaan ilahi Tianxi. Apa, orang tua, beraninya kau? Kali ini, giliran Chen Jiu yang berubah warna. Ia tahu bahwa orang tua ini pasti memiliki kemampuan sekuat itu. Apa, apa kamu merasa cemas? Bukankah kau melarikan diri dengan putus asa untuk melindungi para penyintas klan Longgu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berani bersembunyi lagi, aku akan kembali sekarang dan menghancurkan klan Longgu. Lagi pula, keluargamu tampaknya berada di Kekaisaran Dakian, kan? Jangan khawatir, aku juga akan pergi ke sana, wajah keriput Muji Reng tiba-tiba berubah menjadi senyuman. 460. Orang tua, kau memaksaku untuk bertarung denganmu sampai mati. Wajah Chen Jiu menjadi gelap ketika mendengar kata-kata yang tidak manusiawi itu. Tiba-tiba dia berdiri di depan Muji. Haha, sungguh lelucon. Kau ingin bertarung sampai mati dengan kultivasimu sebagai Grandmaster level 4. Tahukah kau bahwa aku bisa mencubitmu sampai mati dengan satu jari saja? Si kelas muji mencibir dengan angkuh. Apakah begitu? Kalau begitu, kalau kamu punya kemampuan, kenapa kamu tidak mencobanya? Chen Jiu mencibir dunia perubahan ekstrim. Pilar langit, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Muji level tentu tahu bahwa Chen Jiu bukan orang biasa. Dia segera melepaskan pilar langit yang kuat, mendukung dunia Yin dan Yang yang kacau. Setelah mengikat Chen Jiu di dalam, dia merasa lega. Wah, aku bilang kamu bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Lima perubahan naga. Dewa ular hantu naga. Chen Ji meraung. Dia bertarung dengan sekuat tenaga. Tyrannosaurus berbentuk manusia itu muncul lagi. Mulut naga itu meraung, cakar naga itu menembus langit, sayap naga itu menutupi langit, ekor naga itu membentengi langit, dan tanduk naga itu bersinar terang. Setelah berubah, Chen Jiu telah menjadi satu dengan hantu naga dan dewa ular yang kuat, berubah menjadi monster dari neraka. Anak baik, seranganmu memang bisa membunuh semua ahli di bawah level Sein. Muji level sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Tapi itu tidak cukup di hadapanku. Chaotic Divine Palm." Boom, sebuah telapak tangan menutupi langit. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Telapak tangan itu mengenai Hantu Naga dan Dewa Ular. Dengan teriakan, tubuh Hantu Naga dan Dewa Ular yang kuat itu meledak lapis demi lapis. Ia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan setingkat Muji. Dengan suara keras, Hantu Naga dan Dewa Ular hancur berkeping-keping. Chen Jiu juga terlempar. Dia tidak bisa melawan. Tubuh Chen Jiu memancarkan cahaya seperti cermin, tetapi dia baik-baik saja. Dia kemudian mengeluarkan pedang darah naga dan menebasnya dengan keras. Tidak ada gunanya, jangan melawan lagi. Terima kematianmu dengan patuh, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Muji level sama sekali tidak takut. Di bawah cahaya yang kacau, Chen Jiu merasakan energi dalam gerakan pamungkasnya menjadi kacau dan menghancurkan dirinya sendiri. Dia terlempar lagi. Sial, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia sangat tidak rela. Apa? Apakah Anda menyadari kekurangan Anda sendiri? Berlututlah dan segera minta maaf padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Muji Level baru saja dimarahi habis-habisan. Sekarang, Muji Level akan mempermalukan Chen Jiu untuk melampiaskan amarahnya. Kalau begitu, aku hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku. Mahkota Dewa Naga Langit, keluarlah. Chen Jiu telah mengambil keputusan. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan mahkota yang rusak. Ini hanyalah alat suci kelas 1. Jangan bilang kau ingin menggunakannya untuk membalikkan keadaan. Sungguh lelucon. Melihat mahkota yang dikeluarkan Chen Jiu, kelas Muji mulai menertawakannya dengan keras. Tidak ada lagi ki darah naga ilahi. Aku hanya bisa bertarung dengan darahku sendiri. Suara Chen Jiu rendah. Sulit untuk dipahami, tetapi dari ekspresinya yang penuh tekad, dapat dilihat bahwa kali ini dia benar-benar akan bertarung sampai mati. Semua ki darah naga ilahi telah diberikan kepada para elit klan Longgu. Poin oh, prestasi Chen Jiu sekarang nol. Dia tidak bisa lagi menukar ki darah yang sesuai. Jika dia ingin mengaktifkan Mahkota Ilahi Naga Surgawi, dia hanya bisa menggunakan darahnya sendiri. Meskipun tidak semurni dan sekuat darah Naga Ilahi, tidak diragukan lagi bahwa darah itu mengandung sejumlah keilahian. Darah itu dapat mengaktifkan Mahkota Ilahi Naga Surgawi dan membunuh semua musuh dalam sekejap. "Hei, kamu tidak gila, kan? Berlututlah sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat semua anggota klanmu mati bersamamu." Ancam Muji lagi. "Cukup, orang tua. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati." Chen Jiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Muji. Tatapan yang mulia dan agung itu bahkan membuatnya memandang rendah ke arah Muji. Kau, tubuh Muji bergetar hebat saat dipelototi. Ia tak tahan lagi dan langsung menyerang. Berikan nyawamu padaku, bocah busuk. Boom, Yin dan yang berada dalam kekacauan, dan tatanan pun terbalik. Di dunia yang penuh perubahan ekstrim ini, level Muji adalah langit, dewa. Serangannya cukup untuk menghancurkan sein biasa. Mahkota Dewa Naga Surgawi, lahaplah darah asliku. Tunjukkan lagi kekuatan dewamu, teriak Chen Jiu. Darah mengalir deras ke mutiara di mahkota. Boom, aura suci, transenden, dan agung tiba-tiba muncul. Aura itu menyapu ruang dan waktu dan menghancurkan yin dan yang. Aura itu sangat kuat. Sizzle, yang mengejutkan para muji adalah serangan mereka, yang cukup kuat untuk membunuh seorang saint, bagaikan pasir hisap di hadapan aura ini. Mereka berhamburan dan kehilangan semua kekuatan mereka. Ini tidak mungkin. Mahkota macam apa ini? Mengapa aku merasa seperti seorang saint tertinggi telah bangkit? Sungguh, aura yang mengerikan. Muji level terguncang. Dia menatap mahkota di tangan Chen Jiu dan terkejut. "Kau bukan seorang Holy Lord, kau adalah seorang God Lord." Muji level umur panjangmu sudah habis. Chen Jiu menuangkan sejumlah besar darah intisari ke dalam mahkota, menyebabkan kelima pagoda muncul. Seketika, aura agung melonjak keluar, seolah-olah dapat mendominasi apapun dan segalanya. Pada saat yang sama, Chen Jiu mengenakan mahkota di kepalanya dan memperoleh aura itu. Selama suatu masa, Chen Jiu bagaikan penguasa para dewa yang muncul di dunia. Dia berdiri tegak mengatasi segalanya, menaklukkan iblis, dan maha kuasa. Kau, jangan mencoba bersikap misterius. Jika kau benar-benar sekuat itu, kau pasti sudah membunuhku. Kau tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya. Cahaya suci perubahan ekstrim, tembak. Setelah beberapa saat terkejut, orang setingkat muji segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menggunakan cahaya suci yang bahkan lebih kuat untuk menembak Chen Jiu. Tidak ada gunanya, kata Chen Jiu sambil terkekeh meremehkan. Jangan mempermalukan dirimu dengan trik-trik tingkat rendah ini. Dengan itu, dia merasa seperti dewa sejati. Ahli Muji di depannya tidak tampak sekuat dulu. Dao sihirnya transparan bagi Chen Jiu, dan dia tampaknya tidak memiliki kedalaman yang mendalam untuk dibicarakan. Bang, dengan lambaian tangannya yang lembut, Chen Jiu menyebarkan cahaya suci perubahan ekstrim. Kekuatannya tak terukur. Kau, ini tidak mungkin nyata. Dewa Kayu, mohon berikanlah kekuatan suci kepada para pengikutmu. Melihat kekuatan Chen Jiu, para muji tidak dapat menahan diri untuk memanggil kekuatan para dewa lagi. Meminjam kekuatan para dewa adalah keterampilan unik para penyihir. Setelah digunakan, kekuatan ilahi akan ditambahkan ke tubuh, dan kekuatan tempur setidaknya akan berlipat ganda. Hancurkan! Chen Jiu tidak membuang waktu untuk bicara omong kosong. Dia langsung meninju ke tingkat muji. Kemanapun pukulan itu lewat, asal mula dunia hancur menjadi abu. Boom! Muji level bahkan lebih tercengang. Meskipun dia telah meminjam kekuatan para dewa, dia masih terlempar oleh pukulan Chen Jiu. Tinjunya meledak, dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan para dewa tidak dapat mengalahkanmu. Muji tercengang, dia tidak dapat mempercayainya.